Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini video saya akan membahas Depo Lokomotif Cibatu. Sebetulnya 3 tahun lalu saya sudah membuat video seperti ini. Tetapi saya ingin coba tampilkan kembali karena saya ingin flashback mengenai Depo Lokomotif Cibatu ini. Jadi dahulu memang Depo Lokomotif Cibatu ini aktif kawan sebagai depo lokomotif yang menyimpan lokomotif. Dahulu ketika kereta api lokal Cibatuan atau dahulu namanya Jin West ya, menyimpan lokomotifnya di depo Cibatu. Akan tetapi sekarang lokomotifnya tidak disimpan di depo melainkan di stasiun. Sehingga status dari depo Cibatu ini sekarang yaitu sub depo. Ya, perlu kita ketahui bahwasannya depo lokomotif Cibatu dahulu merupakan salah satu depo lokomotif terbesar yang ada di Indonesia, memiliki 700 orang teknisi serta keluar masuk 100 hingga 150 lokomotif uap. Bayangkan tuh dulu 100 lokomotif keluar masuk di depo Cibatu yang saat ini statusnya merupakan sub depo dan sudah tidak ada lokomotif lagi yang mendiami di stasiun, bahkan di depo lokomotif ini. Sangat disayangkan. Tetapi kita sebagai rail fan, sebagai pecinta kereta api, harus tahu mengenai sejarah dari depo lokomotif Cibatu. Depo lokomotif Cibatu ini memiliki 3 jalur. Bangunannya masih utuh, masih awet, masih keren. Dan terdapat beberapa gerbong kereta api di sini. Salah satunya adalah gerbong penolong yang baru. Gerbong penolong yang baru ini adalah gerbong yang biasa digunakan oleh PT Kereta Api jika keadaan darurat. Misal ada kecelakaan kereta api dan posisinya jauh dari stasiun Bandung, sehingga gerbong penolong yang ada di depo Cibatu segera diluncurkan. Selain itu ada gerbong penolong versi lawas nih. Ini unik sih gerbongnya ya. Tapi sepertinya sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Wow, ini bagus sih, keren. Selain itu di depo lokomotif Cibatu terdapat gerbong-gerbong datar. Gerbong-gerbong datar ini sudah ada sejak lama kawan. Bahkan ketika saya SD pun gerbong datar ini sudah ada ya. Entah sejak kapan ada di depo Cibatu ini. Dan yang paling unik di sini ada 2 gerbong yang bentuknya sudah tidak awet lagi, akan tetapi masih berdiri kokoh di dalam depo lokomotif Cibatu. Dahulu ketika SD saya sering main ke depo lokomotif Cibatu dan gerbong ini sudah ada sejak dari zaman dahulu ya. Ada yang tahu gerbong ini disimpan di depo lokomotif Cibatu sejak kapan? Pokoknya ini udah lama banget deh ya. Dan bangunan depo Cibatu ini asli peninggalan kolonial Belanda kawan. Masih awet sampai saat ini loh. Dulu depo Cibatu ini aktif. Dan memang peralatannya masih ada. Dan ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Sehingga apapun yang ada di dalam depo lokomotif Cibatu, saya harap jangan sampai merusak. Karena ini adalah bukti sejarah ya, bahwasanya depo lokomotif Cibatu dahulu pernah berjaya. Mengapa sih depo lokomotif Cibatu dahulu pernah berjaya? Karena memang kita tahu sendiri Cibatu ini adalah stasiun transit yang memiliki jalur percabangan kereta api menuju Garut. Sehingga sangatlah sibuk pergerakan lokomotif yang ada di depo lokomotif Cibatu. Nah kawan, sebagai informasi bahwasannya depo lokomotif Cibatu ini jaraknya tidak jauh dari stasiun Cibatu. Di Cibatu ada lokomotif posko, tetapi tidak disimpan di depo melainkan di depan stasiun ya. Dahulu masinis kereta api lokal itu memiliki kantor di depo lokomotif Cibatu. Sekarang kantornya berada di area stasiun. Yaitulah depo lokomotif Cibatu ya, yang sekarang masih terawat, berdiri kokoh, bahkan di depan
depo lokomotif Cibatu ini terdapat miniatur dari kereta si Thomas atau kereta api si Gombar, ya, legenda Cibatu Garut. Jadi memang depo lokomotif Cibatu ini memiliki sejarah yang harus kita ketahui sebagai pecinta kereta api, khususnya umumnya bagi seluruh pengguna jasa kereta api. Saya sengaja mendokumentasikan ini supaya teman-teman tahu seperti ini loh depo lokomotif Cibatu. Sayang sekali depo lokomotif Cibatu banyak coretan-coretan dari tangan-tangan jahil. Saya harap semuanya bisa menjaga heritage, bisa menjaga keaslian bangunan tanpa merusak bangunan depo lokomotif Cibatu. Kita harus jaga gerbong datar, gerbong penolong yang ada di dalam depo Cibatu. Wah, ini depo Cibatu dulu besar kawan. Bahkan rel kereta apinya ini masih ada terusan. Tapi ya itu tadi, setelah jalur KA Cibatu Garut, ya deponya ikut mati juga ya. Teman-teman yang naik kereta api lewat Cibatu pasti dong ketahuan deponya belah mana. Tinggal ditengok aja di kanan atau di kiri. Jadi memang depo lokomotif Cibatu ini dahulu melayani banyak lokomotif ya. Jadi tidak heran ketika kita sedang berjalan dari JPL 235 menuju stasiun Cibatu, banyak rumah-rumah dinas. Rumah-rumah dinas tersebut memang diperuntukkan untuk teknisi depo lokomotif Cibatu. Wah, benar-benar keren ya depo lokomotif Cibatu. Nah, untuk momen yang ada di depo lokomotif Cibatu itu kita harus bersabar kawan. Biasanya momen tersebut menarik gerbong penolong untuk perawatan ke stasiun Bandung. Jadi memang gerbong penolong yang ada di depo lokomotif Cibatu ini masih digunakan sampai saat ini. Untuk yang baru ya, untuk yang lama ya sudah tidak digunakan, tetapi masih ada di depo lokomotif Cibatu. Wah, kayaknya kalau misalkan kita hunting bareng-bareng di depo lokomotif Cibatu enak juga nih ya. Dan sambil mengetahui bahwasannya beneran gitu, depo lokomotif Cibatu itu beneran keren. Bayangin aja kawan, duh, depo Bandung aja lokomotifnya cuman merawat beberapa biji gitu kan ya. Mungkin paling banyak 10 atau 20. Ini Cibatu dahulu merawat bisa sampai 100, bahkan 150 lokomotif dengan 700 teknisi. Keren banget kan depo lokomotif Cibatu. Ah, itu hanya tinggal kenangan saja kawan. Saya hanya bisa mengabadikan depo lokomotif Cibatu yang setiap hari usianya termakan oleh waktu ya. Ada harapan tidak nih depo Cibatu bisa diaktifkan lagi? Wah, kalau diaktifkan lagi rame tuh, bakal ada lalu lalang lokomotif ya. Waduh, tahun kapan ya kira-kira diaktifkan lagi? Kemungkinan kalau ke Cikajang operasi, depo lokomotif Cibatu boleh dong direaktivasi juga ya, karena memang ini peninggalan bersejarah gitu ya. Banyak sekali kenangan-kenangannya. Bahkan saya ingat betul, dahulu kantor masinis itu benar-benar ada di depo lokomotif Cibatu, dan saya pernah mengalami itu. Saya pernah datang ke depo lokomotif Cibatu ketika masih ada lokomotifnya di sana ya. Jadi tahun 2014-2013 itu lokomotif lokal Cibatuan atau Simandra atau KA Jinwes ya, itu lokomotifnya disimpan di depo Cibatu. Ketika akan digunakan pagi hari baru dikeluarkan. Sekarang mah disimpannya di depan stasiun kawan tuh lokomotifnya ya. Ya cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu tadi penjelasan depo lokomotif Cibatu. Semoga teman-teman suka dalam video ini ya. Hatur nuhun, see you next time. Wahiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.